Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulakan kalam bicara Tanyalah Ustaz pada pagi ini, marilah sama-sama kita menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah As-Saff mulai ayat ke-10. Moga-moga kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Sidang penonton, mudah-mudahan di pagi ini kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melihat sedikit intisari ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Moga-moga memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam ayat yang ke-10 surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu tijarah, suatu perniagaan yang mana perniagaan itu boleh menyelamatkan kamu daripada azab sengsara Allah Subhanahu wa taala. Maknanya satu perniagaan yang cukup besar nilainya, menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang beriman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-11. Mereka yang terselamat daripada azab sengsara Allah Subhanahu wa taala ialah tu'minuna billahi wa rasulih. Mereka yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan pesuruh Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beriman dengan Allah. Syarat yang pertama untuk selamat, untuk mendapatkan perniagaan ini ialah beriman kepada Allah. Syarat yang kedua, beriman kepada Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dan yang ketiganya ialah mereka yang berjuang di jalan Allah itu dengan harta mereka dan jiwa raga. Dengan harta, kita membelanjakan harta untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan masa pada pagi ini bersama-sama Tanyalah Ustaz, mencari redha Allah Subhanahu wa taala sudah pasti ia merupakan suatu perjuangan. Wa anfusikum, dan diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakan diri kita, tenaga kita, keringat kita untuk berada pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah yang terlebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Mana bila mana kita mengetahui akan kebenaran ini, maka sudah pasti kita akan beriman kepada Allah, beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan segala apa yang kita ada. Kuna Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi dalam ayat yang seterusnya, yaufil lakum zunubakum. Hasil daripada keimanan itu, hasil daripada
ketakwaan kita hasil daripada jihad kita fi sabilillah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa kamu akan diampunkan oleh Allah. Apa lagi yang kita mahukan selain daripada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bila ampun, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawapannya ialah wa yudkhilakum jannat, maka dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala sama ada dengan kerahmatan Allah, kasihan belah daripada Allah, ataupun dengan maghfirah, keampunan daripada Allah, ataupun syafaah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat kepada syurga itu tajri min tahtihal anhar, yang mana berlari di bawah syurga itu ialah anak-anak sungai. Betapa indahnya sebuah penginapan yang kita duduki sekarang, sekiranya berada di kawasan taman-taman yang indah, di bawahnya berlarinya anak-anak sungai, di bawahnya ada anak-anak ikan dan sebagainya yang boleh kita bermain-main dan menjadi syurga mata kita, menyeronokkan mata kita untuk kita melihatnya. Tayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim, itulah syurga yang dinamakan adnin. Itulah kemenangan yang besar yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, mudah-mudahan kita pada pagi Jumaat ini penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keberkatan. Kita adalah merupakan tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan kesinambungan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar, orang yang mengajar merupakan warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penonton yang berada di hadapan televisyen pada pagi ini, sudah pasti dia meneruskan kesinambungan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu belajar. Bagaimana Nabi kita belajar dengan Jibril alaihi salam menerima Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka proses belajar inilah proses yang dilakukan oleh para anbiya. Maka kita adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai pewaris-pewaris Nabi untuk menimba sebanyak mana ilmu yang ada. Maka pada pagi ini insya-Allah saya akan kupas sehinggalah besok dan lusa, 3 hari sama-sama dalam mencari erti kata pahala yang tidak ternoktah. Bagaimana pahala yang kita lakukan setiap hari, adakah berakhir dengan kehidupan sahaja ataupun berakhir selepas kematian kita masih diteruskan dengan amal-amal yang kita lakukan? Adakah masih lagi berterusan sebagaimana yang kita melabur? Kita melabur di mana-mana sahaja kita melabur. Hari ini kita melabur, selepas kita mati masih lagi ada keuntungan, bonus, dividen masih ada diteruskan kepada generasi anak cucu kita. Bukankah itu yang terbaik dalam kehidupan kita? Sekali kita melabur tapi keuntungannya berterusan sehingga anak cucu kita. Maka itulah orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai dalam kehidupan dia. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah bonda sekalian, kita merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan warisan Nabi, iaitu belajar. Adapun yang mengajar, saya yang bercakap dengan kerangka ilmu yang saya ada, InsyaAllah saya akan berikan. Kerana inilah proses warisan Nabi juga, itu mengajar para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kejahilan manusia. Maka proses yang kita laksanakan, apa-apa program, termasuklah tanyalah ustaz, merupakan proses kesinambungan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ia itu baik dalam kehidupan, Allah bagi faham dia dalam agama dia. Dalam hal agama, Allah bagi faham. Itu neraca dia, itu timbangan dalam kehidupan kita. Saya akan sebut benda ini berkali-kali supaya dia menjadi sebagai CV ataupun sebagai motivasi kepada diri kita. Nak kenal kita ni baik ataupun tidak, Allah bagi kita faham. Yufaqihu fiddin. Allah bagi kita faham dalam hal agama kita. Bila kita faham dalam hal agama kita, mana yang baik, mana yang buruk, pasti kita dapat membezakan di antara satu sama lain. Dikuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala dan surah Al-An'am ayat ke-125 yang berbunyi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah mengkehendaki memberi petunjuk hidayah kepada dia, memberi kebaikan, yasyrah sadrahu lil Islam, Allah akan buka, Allah akan open, buka, Allah akan buka dadanya untuk Islam, untuk agama, untuk program agama. Allah akan buka lapang, kesenang. Ya Allah, seronoknya aku dapat bersama dengan ustaz. Tanyalah ustaz pada pagi ini, alhamdulillah. Maknanya tandanya kita mendapat kebaikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita ada pemanggil pertama pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Ya, ya, salam. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Silakan. Saya nak tanya pasal apa ni, pasal pahala yang tak menotah ni, ustaz. Ya, ya. Macam contohnya kita macam impak pada masjid, yang kita nak bina masjid, gitu, suara-suara gitu, macam tu kan, ustaz? Ya, ya, ya. Daripada tu macam mana, ustaz, nak biar pahala tu berterusan sampai kita akhir hayat? Ya, ya, ya. Apa ni, itu je lah, ustaz. Terima kasih, ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cukup cantik. Belum kita masuk tajuk besar lagi, dia dah tanya bagaimana untuk pahala itu kekal sehingga ke akhir hayat, infak fi sabilillah. Banyak lagi, memang terlalu banyak benda yang kita akan lakukan sebab sejajar dengan apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam inqata ala amalu illa min salasin. Itu tajuk besar yang akan kita bahaskan sepanjang 3 hari ini, iaitu bila mati sahaja anak Adam. Ada satu riwayat yang lain yang diriwayatkan iza matal insan. Dua-dua itu adalah benda yang samalah. Iza mata ibnu adam dan juga iza matal insan, inqata'a amalu, amalnya akan terputus semua sekali. Sebab bila kita dah meninggal, bila kita dah mati, bagaimana kita nak beramal? Kita nak sembahyang dah tak boleh. Kita nak puasa dah tak boleh. Kita nak berzakat dah tak boleh. Nak pergi haji, umrah sebagainya, kebajikan kita tak boleh nak buat sebab kita dah meninggal. Tetapi ada 3 benda ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Hadis yang sahih, rawah Abu Hurairah. Apa dia? Iaitu sadaqatun jariyah. Jadi berkaitan dengan soalan tadi, selain daripada infak fi sabilillah, kita wakaf fi sabilillah, wakaf tanah kubur, wakaf masjid. Wakaf ni tak semestinya besar. Tak semesti jumlah yang begitu besar. 1,500,000 tak mampu kita. Jadi kemampuan mana? Kalaulah satu mozek di masjid itu nilainya ialah RM10, maka setiap manusia yang bersujud di atas mozek itu, yang lalu, yang melangkah berada dalam masjid itu, maka sepanjang itu kita akan dapat pahala. Walaupun sekecil mozek yang kecil tu, kalau kata satu jengkal mozek itu lebih kurang RM10, maka kita fi sabilillah juga RM10. Bagaimana wakaf-wakaf yang lain? Begitu juga wakaf yang lain. Banyak sangat-sangat yang kita boleh laksanakan supaya amal kita yang terputus akibat kematian kita itu akan berterusan. Sehinggalah berlakunya kiamat, sehinggalah kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan tanyalah ustaz, pahala yang tidak ternoktah. Alhamdulillah, bersua kembali. Tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi petanda kita mendapat kerahmatan, petanda kita mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menyenangkan kita, melapangkan dada kita untuk Islam, untuk program-program keagamaan seumpama ini sebagai contohnya. Dan kalau Allah mengkenaki yudillahu, menyesatkannya, mana kita mencari jalan kesesatan, Allah menyusahkan kita. Susah kita kalau program, kita rasa program keagamaan, kerohanian dan sebagainya yang beri manfaat kepada kita, ya ja'al sadrahu dayyqa, dadanya menjadi sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah kita mendaki naik ke langit. Bagaimana kita nak mendaki tangga, naik gunung dan sebagainya? Maka ini pula mendaki ke langit. Maknanya kepenatan yang amat sangat. Kita berada dalam majlis ilmu sebagai contoh. Pendek ya, iaitu pada hari Jumaat. Majlis ilmu hari Jumaat dengan khutbah Jumaat.
Ya Allah, dayiq sempitnya dada kita. Allah lambatnya Tok Bilal ni dah tua sangat dah. Baca pun membebe-bebe sanalah, tak seronok lah. Lebih baik aku main game, lebih baik aku tidur. Lebih baik, walaupun khutbah sekarang dah canggih, dah multimedia, dah ada gambar dan sebagainya, masih juga dayiqa, dada kita sempit untuk ke arah kebaikan dan juga kebajikan. Baik tuan-tuan, sedang penonton sekalian, kita ingin melihat sejauh mana, sedekat mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita, neracanya terlalu mudah. Apabila kita meletakkan Allah tu dekat ataupun jauh daripada diri kita, begitulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jauh meletakkan Allah Ta'ala jauh di hati kita, maka kita juga jauh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita meletakkan Allah dekat dengan diri kita, sudah pasti kedudukan kita di sisi Allah juga ada dekat. Kerana dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut melalui kalam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza taqarraba ilayya al-'abdu shibran, taqarrabtu ilayhi zira'an." Bila seorang hamba itu datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Maknanya Allah nak sangat hambanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita meletakkan Allah itu jauh, maka Allah juga jauh daripada kita. Maka neraca timbangannya dekat dan jauhnya Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita ialah jauh dan dekat kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Kita letak dekat, maka dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dekat rindunya kita ingin bersembang, berdialog dengan Allah ketika kita sembahyang. Selepas sembahyang Zuhur, ya Allah, lambat lagi ke Asar, aku ingin berbicara denganmu ya Allah. Lepas Asar, lambat lagi ke Maghrib, aku ingin berbicara denganmu ya Allah, dan sebagainya. Begitulah neraca timbangan dekat dan jauhnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kita ada pemanggil yang kedua, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ni Kamarudin yang dimuliakan, saya Umar bin Abdul Majid dari Belda Cini Timur, Pekan, Pahang. Iya, Cik Umar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, saya nak bertanya sikit Ustaz mengenai tajuk kita ini Ustaz ya. Semua orang tahu Ustaz, pahala ini tak ada noktah selagi kita bernafas di muka bumi ini Ustaz Tak selagi kita melakukan perkara kebaikan. Persoalannya begini Ustaz. Kita ni manusia biasa. Syaitan ni rajim, sentiasa menghasut kita, sentiasa memberi kita, mendorong kita ke arah yang tak baik Ustaz ya. Lagi syaitan ni rajim ni bukannya bentuk syaitan saja, manusia pun ada yang bentuk begini Ustaz ya. Hasutan begitu kuat, halangan begitu kuat. Kerana kita nak membuat kebaikan ni bukannya mudah. Sebab itu kalau boleh Ustaz, saya nak bertanya, bagaimana cara untuk kita istiqamah untuk mendapatkan pahala yang sentiasa tidak ada noktah ini Ustaz? Kerana cabaran, dugaan kita bukannya Nabi, kita bukannya wali-wali Ustaz. Kita manusia biasa yang tak sunyi dari melakukan kesilapan. Kalau Ustaz boleh berikan tip untuk kita semua beristiqamah terus-terusan sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir untuk mendapat pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Umar daripada Pekan. Baiklah, minta bagaimana untuk kita beristiqamah. Sebab kita memang dalam kehidupan kita, selain daripada dugaan diri, dugaan kawan, dugaan syaitan dan sebagainya, banyak sangat dugaan-dugaan yang kita hadapi dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kalau tak silap saya, ialah satu kata-kata ulama kita dalam garis panduan mengenai ad-da'i wal mad'u, iaitu seorang yang berdakwah, seorang yang ingin menyampaikan ilmu kepada orang, dan juga al-mad'u, orang yang menerima dakwah itu, dia menghadapi lima cubaan. Cuba Cik Umar perhatikan betul-betul adakah benda ini berlaku dalam kehidupan kita. Al-mu'min baina khamsu syada'id. Ada lima unsur ataupun lima halangan bila dia nak melakukan kebaikan. Halangan yang pertama, al-mu'min yahsuduh. Halangan itu datang daripada seorang mukmin juga. Kita seorang Islam, seorang mukmin, halangan datang daripada mukmin yang yahsuduh, yang sentiasa dengki, hasad kepada dia. Kadang-kadang, sebagai contoh,
seorang yang pertama kali pergi umrah sebagai contohlah. Saya pun baru balik daripada umrah, alhamdulillah, panggilan Kaabah. Orang yang pertama kali pergi umrah, dia pun balik daripada umrah. Belilah jubah di Mekah ataupun Madinah, pakai nak pergi ke surau. Sambil-sambil petang tu kita duduk main futsal. Kawan kita kata, tengok simak tu. Agak-agak berapa hari dia boleh pakai jubah pergi masjid. Baru balik umrah, 3 hari je. Nampak? 3 hari je. Lebih pada 3 hari kau tengok. Acik potong kuku. Kaki kerak jari tak berani. Potong kuku je. 3 hari je. Dia pun tengok. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sehinggalah bulan-bulan, Ahmad sana tetap juga pergi masjid dengan jubahnya, dengan serban dan sebagainya. Maknanya di situ ada orang kita yang nak buat kebajikan, al-mu'min yahsudu. Ada mu'minilah yang dengki, berprasangka kepada dia. Itu halangan yang pertama menyebabkan kita nak istiqomah macam mana. Sambil-sambil lalu, Ahmad, masjid nampak? Itu perli, perlekeh, memperanjing-anjingkan dia. Memperdok-dokkan dia, dipanggil. Mungkin. Itu satu. Yang keduanya halangan ialah wal-munafiq yubghidu. Yang ini kita tak nampak. Al-munafiq yang luarnya Islam, di hatinya ialah bukan Islam. Yubghidu yang sentiasa benci kepada mukmin tadi. Kepada kita yang nak buat kebajikan. Dia nampak macam Islam. Zahirnya Islam. Tapi sebenarnya di hatinya ialah sebaliknya. Menentang Islam. Tak suka orang buat kebajikan. Tak suka orang bersedekah. Tak suka orang sedekatun jariah. Dia tak suka. Tak suka orang wakaf, tak suka orang apa ni, infak fisabilillah macam yang persoalan yang pertama tadi. Ini yang itu halangan yang kedua, orang munafik yang sentiasa membenci. Yang ketiga, wal kafiru yuqatilu. Halangan yang ketiganya ialah yang kafir jelas. Yang kafir yang mana tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yuqatilu. Sentiasa mencari jalan memusuhi untuk membunuhnya. Itu halangan. Bagaimana yang berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat? Bukankah Nabi kita membawa Islam? Para sahabat meninggalkan Islam kepada kita ini dengan darah mereka. Nabi berdarah gigi, berdarah kaki. Para sahabat terbunuh dalam perjuangan Badar, dalam perjuangan Uhud, dalam perjuangan banyak ma'rakah-ma'rakah yang dihadiri oleh Nabi dan para sahabat. Para sahabat banyak yang terbunuh kerana untuk mempertahankan Islam. Jadi halangan yang ketiga ialah wal kafiru yuqatilu, yang mana kafir ini sentiasa menunggu masa untuk membunuh orang Islam. Dan yang keempatnya ialah wasyaitan yudillu, syaitan yang sentiasa menyesatkan, membisikkan di telinga kita. Kita dalam keadaan seronok pagi duk tengok, tanyalah ustaz. Dia datang bisik kat kita, bisik. Cuba tekan channel sebelah. Tanyalah ustaz. Ustaz ni selalu dah tengok. Dah. Tengok yang lain pula. Cuba tekan sebelah. Ada channel yang agak bertepatan dengan nafsunya. Itu syaitan yudilu. Menyesatkan dia. Tengok yang ni lagi okey. Kita duduk dengar je. Ustaz duduk membebe pagi hari ni. Tak sedap kita dengar ni. Kurang-kurang dengar lagu-lagu rock ke, lagu-lagu hip-hop ke, dengar apa ke, hilanglah mengantuk kita. Duk dengar ceramah, alah tak seronok. Itu ialah syaitan yang sentiasa nak menyesatkan. Dan yang kelima ialah wan nafsu tunazi'u, iaitu hawa nafsu kita sendiri yang mengalir dalam darah kita. Nafsu yang ada dalam diri kita, tunazi'u, sentiasa memusuhi dia. Kita nak buat kebajikan, kata buat apa? Buat apa nak sedekah? Kalau sedekah habis duit, tak payahlah kita nak bersedekah. Nampak? Jadi itulah dia 5 benda syada'id, musuh ataupun halangan dalam kita nak melakukan kebajikan, menyebabkan kita tak mampu untuk beristiqamah. Bila kita kenal 5 musuh ini, kita berwaspadalah dengan musuh-musuh ini. InsyaAllah kita akan boleh beristiqamah dalam melakukan kebajikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita menerima panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zainal Ahmad di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor, Ustaz. Iya, silakan.
saya nak bertanya ni pahala tidak menoktas tak kan? Ya, ya, ya. Saya menambahkan pahala dengan keadaan umur pun dah 66 tahun kan, ya, dah bertara ya. Kan? Ya. Nak mana tapi saya dah hilang penglihatan di rumah, sentiasa di rumah lah kan? Aha. Bukan makna saya tak buat apa yang disuruh kan? Aha. Tapi bila dari jemaat ni sepergilah sembang jemaat. Tapi nak nambahkan yang lain tu hanya berzikir. Okay. Yang sunat itu apa boleh yang terbuat Ustaz? Kadang dalam keadaannya saya tertekan Ustaz. Dulu saya menempuh dua keadaan. Dulu saya menampak, sekarang saya dah tak nampak kan. Okay, tapi okay. Kalau orang tak tahu Ustaz, dia kata macam saya ni biasa ya sudah terlalu berat saya menanggung Ustaz dengan keadaan. Tapi tak salah siapa-siapa Ustaz. Ini semua kehendak Allah Ustaz kan. Ya, yeah, yeah, pada saya. Terlalu berat Ustaz kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita meneruskan jawapan kepada Cik Zainal pada Kota Tinggi, kita rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah bersua kembali. Baik, kita respon kepada persoalan yang diajukan oleh Cik Zainal pada Kota Tinggi tadi. Apakah lagi amalan-amalan yang dapat dilakukan dalam keadaan matanya yang tidak berfungsi? Selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada sembahyang dan sebagainya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini memang terlalu banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Sebab disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu sulama minan nas 'alaihi sadaqah." Setiap sendi yang ada pada diri insan itu merupakan sedekah. Dan dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya khuliqa kullu insan min bani adam ala 63 mifsalin, dijadikan anak Adam itu daripada 360 sendi. Maknanya dalam badan kita mempunyai 360 sendi dan setiap sendi itu mempunyai habuan masing-masing dari segi sedekah. Di antaranya yang boleh kita lakukan walaupun dalam keadaan kita panca indera kita tidak sempurna, sebagai contoh dalam keadaan kemampuan yang kita ada, mungkin kita kata-kata kita didengar oleh orang sekampung dengan kita, maka ta'dilu bainasnaini sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh berlaku adil, memperelokkan di antara dua sahabat yang bermusuh merupakan sedekah. Disebut juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik, nasihat kepada kawan-kawan dan sebagainya merupakan sedekah. Khutwatin tamshiha ila salah, sedekah. Dia berjalan menuju ke tempat solatnya merupakan sedekah. Oleh kerana ketidakmampuan Encik Zainal tadi untuk pergi berjemaah pada sebilah masa kerana tidak ada pemandu, pembawa untuk ke masjid surau dan sebagainya, maka melangkahnya ia pergi mengambil air sembahyang dan bersolat di rumahnya merupakan sedekah fi sabilillah. Dan banyak lagi benda-benda yang boleh kita laksanakan dalam erti kata sedekatun jariyah, sedekah yang sentiasa berlari-lari. Jariyah maknanya berterusan, berlari-lari sedekah itu. Maknanya walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih lagi diberi pahala bonus dividen oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, keuntungan besar kepada kaum wanita bila mana dia sentiasa berpuasa sunat ini, sebagai contoh. Disebut juga dalam hadis yang sahih, bila dia berpuasa sunat Isnin dan juga Khamis, dan lumrah bagi seorang wanita itu kedatangan keuzuran ataupun haid antara 7 ke 15 hari. Dalam tempoh tersebut, maka dia tidak boleh lagi berpuasa Isnin juga Khamis, ataupun awal bulan 3 hari, tengah bulan ataupun akhir bulan. Itu puasa Nabi. Nabi melakukan ibadat puasa ini Isnin dan Khamis, 1, 2 dan 3, 13, 14 dan 15, dan juga di akhir bulan 27, 28 dan juga 29 bulan Islam. Maka bila seorang perempuan itu sentiasa berpuasa sunat pada hari-hari yang telah disebutkan, tiba-tiba dia keuzuran kerana kedatangan haid, nifas dan sebagainya, maka dengan niat dia ingin berpuasa pada hari tersebut, tapi oleh kerana halangan itu datang daripada fitrah seorang wanita, maka dia tetap juga akan dapat pahala puasa walaupun dia tidak berpuasa.
untungnya seorang wanita. Bagaimana lelaki? Lelaki pun juga akan mendapat keuntungan yang sama sekiranya kita beristiqamah. Istiqamah kita sembahyang berjemaah. Tiba-tiba ada halangan yang tidak membolehkan kita hadir untuk berjemaah. Maka kita tetap juga akan dapat pahala jemaah kerana halangan itu datang secara tiba-tiba. Sedangkan di hati kita masih lagi berniat untuk berjemaah. Maka nah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, keadaan kita dalam keadaan ketidaksempurnaan panca indera yang Allah uji kita. Tetapi kita masih lagi diberi pahala yang berlipat kali ganda dan berterusan. Sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita beristiqamah dalam melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kita ada pemanggil seterusnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Bahrain Said daripada Sempang Baru, Rauk, Pahang. Pernah satu ketika, Ustaz. Saya telah dimarahi oleh pengguna-pengguna jalan raya. Dan dikatakan saya cuba menghalang lalu lintas. Sedangkan ketika itu saya sedang mengutip paku-paku yang jatuh di jalan raya. Adakah ini juga Ustaz, pahala yang tidak menoktah? Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Bahrain daripada Rauk. Alhamdulillah, sifat yang sebegini yang kita perlukan sebenarnya. Dan satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat seorang lelaki yataqallabu fil jannah. Nabi melihat seorang lelaki mundar-mandir, mana berpusing-pusing dalam syurga. Maka Nabi tertanya kepada Jibril, apa hal dengan lelaki ini? Maksud yataqallabu ini ialah munamandi ini, dia boleh masuk mana pintu dia nak masuk. Pintu A boleh masuk, pintu B boleh masuk. Maknanya dia boleh pergi sewenang-wenangnya dalam syurga itu. Hebatnya lelaki ini. Satu sahaja. Iaitu tumitul. Dia menghilangkan asyaukah anitorikinas. Satu je perbuatan dia. Iaitu menghilangkan syaukah. Menghilangkan duri. Menghilangkan halangan manusia di jalanan. Maknanya halangan duri itu kalau terkena kaki manusia, maka luka kaki tersebut. Dia hanya menghilangkan. Ambil saja syaukah itu, dibuangkan ke tepi longkang sahaja. Hasil daripada perbuatan ini menyebabkan manusia ramai yang dapat melakukan ibadat, dapat pergi ke masjid, dapat melakukan kerja-kerja seharian dia tanpa ada rintangan dan sebagainya. Menyebabkan orang ini boleh masuk syurga. Ini telah jelas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka apa yang dilakukan oleh Tuan Haji tadi adalah amat mulia. Masalah orang yang marah itu, Nabi yang mulia kekasih Allah juga orang marah. Setakat orang marah, kita ingin membuat kebajikan. Itu kebajikan yang besar yang Tuan Haji telah lakukan. Iaitu menghilangkan azab atau menghilangkan kesakitan daripada jalan manusia. Maka sudah pasti ini merupakan pahala yang tidak ternoktah. Akan berterusan pahala itu. Maknanya orang rasa senang, orang rasa dapat beribadat dengan sempurna, kereta tidak rosak, tayar tidak pamcik dan sebagainya. Hasil daripada apa yang kita lakukan, itu merupakan suatu kebajikan, suatu ibadat yang kita telah lakukan di jalan Allah dan merupakan satu pahala yang tidak bernoktah. Baik tuan-tuan, sedang penonton, moga-moga kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mencari pahala yang tidak bernoktah, persoalannya, kenapa kita sentiasa dianjurkan fastabiqul khairat? Kenapa kita dianjurkan untuk berlumba-lumba dalam mencari kebajikan untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl telah menyebut, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang dikehendaki. Kenapa kita sentiasa mencari pahala? Sama ada yang bernoktah ataupun yang tidak bernoktah. Adakah pahala yang bernoktah? Hanyalah terhenti ketika hidup saja, selepas mati tak ada. Sudah pasti ada. Kerana disebut oleh Nabi, amalan itu akan terhenti kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang tafi'u bihi ataupun waladun salih yad'ulah.
yang akan kita huraikan dalam masa 3 hari ini insyaAllah. Jadi kita melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ini, man amila salihan, barang siapa yang buat amalan-amalan soleh, min zakarin aw unsa, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan kan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka Allah sediakan baginya hayatan tayyibatan, iaitu kehidupan yang tayyibah. Maka dalam hayatan tayyibatan ini, kata dalam tafsir Ibn Kasir mengatakan, hayatan tayyibah ini ialah keseluruhan kehidupan kita itu diisi dengan benda yang manfaat dalam hidup kita. Hayatan tayyibah dari segenap penjuru, rezekinya, anaknya, isterinya dan sebagainya. Dari kehidupan yang baik, tayyibatan tayyibah, hayatan tayyibah. Itu dikatakan oleh Ibn Kasir. Adapun lain-lain seperti Mujahid, Hasan Basri dalam At-Tabari sendiri menyatakan hayatan tayyibah itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah menyediakan syurga itu bagi mereka yang melakukan amal yang soleh. Jadi kita sentiasa disebut berlumba-lumba mencari kebajikan itu ialah untuk mencari pahala dan juga untuk mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pahala itu yang bernoktah ataupun yang tidak bernoktah. Sembahyang sebagai contoh. Kita bersembahyang 5 kali sehari. Adakah pahalanya bernoktah? Mana selepas daripada kita sembahyang semasa hidup, lepas kita mati, kita dah tak boleh lagi sembahyang. Tetapi apabila kita merasakan, kalau aku tak mati, pasti aku akan melakukan sembahyang ini berterusan sehinggalah aku mati dan sebagainya. Kita niat dan kita beristiqamah dengan sembahyang kita, insyaAllah dia juga akan diteruskan pahalanya walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan solat yang kita lakukan, ramai yang akan melihat kehebatan kita solat, kesempurnaan kita solat, anak kita melihat kita solat, isteri kita melihat kita solat, kawan kita melihat kita solat, maka kesinambungan itu menyebabkan pahala kita tidak akan bernoktah. Jadi kita mencari pahala ini ialah sama ada yang bernoktah ataupun tidak bernoktah. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi. Alhamdulillah, bersua kembali. Baik, dalam persoalan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, pahala yang tidak ternoktah. Maka kita dianjurkan untuk sentiasa berlumba-lumba untuk mencari kebajikan dalam kehidupan kita, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya dah sebutkan tadi, untuk mencari pahala dan juga mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua disebut oleh ulama kita, menggariskan kita sentiasa mencari kebajikan ini, mencari kebaikan dalam kehidupan kita, berlumba-lumba untuk membuat kebajikan, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Sahl bin Abdullah, seorang tafsir mengatakan, kenapa ibadat melakukan apa yang diperintahkan itu adalah lebih diutamakan berbanding dengan melakukan kemaksiatan. Itu yang sebab yang kedua kenapa kita sentiasa untuk berlumba-lumba mencari kebajikan. Jadi sebelum kita menghuraikan kenapa kita berlumba-lumba untuk mencari kebajikan, kita terima panggilan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, salam warahmatullahi. Silakan. Ana Hassan Ibn Hussein Pirawang. Ya, ya. Nak tanya Ustaz. Ya, ya. Tajuk kita hari ini, pahala tiada nota. Ya, ya. Jadi bila bersuain tu saya teringat satu Ustaz ada bagi ceramah. Mm-hmm. Dia kata walaupun apa ni, walaupun sudah di apa ditiup apa tu ditiup apa yang air kiamat tu sangkakala, ah sangkakala, okay. Walaupun kita buang satu biji benih, kita tanam satu benih lah, kita akan mendapat pahala. Tapi pada logika fikiran kita, dunia akan musnah, apa perlu semua itu, jadi semua itu Ustaz. Jadi saya nak apa penjelasan daripada Ustaz.
Okay, ila liko okay. Masalamah. Ah, terima kasih ila liko masalamah. Ibnu Husin daripada Rawang. Ini berkaitan dengan itu ialah satu perumpamaan. Maknanya walaupun ditiup sengkakala menghancurkan bumi, tapi kita masih lagi ada kesempatan untuk melakukan kebajikan. Itu adalah satu perumpamaan yang cukup putis, yang cukup halus dari segi sastranya, iaitu walaupun dah hampir dunia dah hampir kiamat dan masa itu sengkakala sedang ditiup, ada ruang lagi kita melakukan kebajikan, maka kita boleh melakukan kebajikan. Itu dunia nak kiamat. Bagaimana pula dengan kiamatnya diri kita? Selagi nyawa masih berada dalam kerongkong, zarah-zarah, masih dalam kerongkong kita, belum lagi sampai ke ubung-ubung kita, maka ada ruang untuk melakukan kebajikan yang mana pahalanya boleh lagi berterusan. Kita sempat lagi tanda tangan untuk wakafkan tanah kita fisabilillah, maka masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum kita mati, walaupun dah dekat dah, dekat nazak dah, tapi sempat lagi orang kata, Encik, ini kita ada saham wakaf untuk masjid kita, untuk yang masa banjir, masjid kita banjir di belah Kelantan, belah pantai timur sana, adakah nak buat fisabilillah? Kita pun dalam terketar-ketar, la ilaha, la ilaha illallah, nak mengucap la ilaha Allah, kita pun tanda tangan. Walaupun dalam keadaan terketak-ketak, bahasa yang begitulah. Kita sempat lagi untuk mewakafkan fi sabilillah, maka dia masih lagi diterima. Itu maksudnya, walaupun sengkakala nak ditiupkan, sempat lagi menanam benih, maka tanamlah benih tersebut. Mana selagi kita masih lagi hidup, maka kita teruskanlah dengan pahala yang kita lakukan. Wakaf fi sabilillah, buat masjid, tanah kubur dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kubur biasanya orang kaya mana, sehebat mana pun, dia tetap juga tanam jenazah itu di tanah perkuburan yang diwakafkan. Dia tak tanam belakang rumah dia sebab tak ada manfaat. Di belakang rumah dia boleh tanam, belakang rumah dia luas, tanahnya berekar-ekar. Rumah dia luas, luas rumah satu ekar. Untuk taman anak dia main satu ekar. Kolam ikan satu ekar. Untuk kubur boleh satu ekar. Dia seorang, anak beranak dia 5-6 orang boleh. Tetapi tak ada orang yang buat sendiri macam tu sebab tak ada orang yang akan datang untuk bagi assalamualaikum ya ahli diyar, wahai ahli kubur, ahli diyar yang kekal. Tak ada. Sebab di belakang rumah sentiasa berpagar dan sebagainya. Adapun tanah yang wakaf tak ada, tanah kubur yang wakaf, orang sentiasa hadir, pelbagai orang ada kat situ. Setiap kali ada orang datang ziarah, maka dia bagi salam, sedekah, fatihah dan sebagainya, menyebabkan kita juga yang berada dalam kawasan tanah wakaf tersebut akan dapat pahala. Begitu juga orang yang mewakafkan tanah tadi juga akan dapat pahala. Wakaf tanah. Ada juga tempat menunggu bas. Kalau di belah Kelantan dia panggil wakaf juga tu. Tempat tunggu bas. Ha, menunggu bahu panggil wakaf. Mana dia wakaf sebab asalnya dulu orang nak pergi ke bendang dan sebagainya perlu berteduh sekejap daripada panas, hujan dan sebagainya. Orang juga buat-buat kayu, buat apa wakaf macam itu, diletakkan sebagai wakaf fi sabilillah untuk dapat pahala walaupun selepas dia mati. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh ustaz yang Tuan Haji dengar itu adalah betul. Itu maknanya kita melakukan ibadat sehinggalah ketitisan nyawa kita yang terakhir, bukan darah, titisan nyawa yang terakhir, kita masih lagi perlu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan pahala yang berterusan, yang tidak ternoktah, sama ada wakaf fisabilillah, sama ada buat masjid, tahfiz, rumah kebajikan dan seumpamanya lagi. Wallahu a'lam. Jadi baik kita sambung sedikit mengenai fastabiqul khairat. Kenapa kita dianjurkan untuk berlumba-lumba mencari kebajikan, berlumba-lumba untuk berebut-rebut membuat kebajikan. Maknanya, kalau kita tidak melakukan kebajikan, kita tidak merebut apa yang Allah perintahkan, kita meninggalkan apa yang diwajibkan, adalah merupakan dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat peristiwa iblis laknatullah. Bila mana Allah perintahkan, wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada iblis untuk sujud kepada kejadian dia yang Allah jadikan Adam. Maka malaikat semua sujud illa iblis.
kecuali iblis. Aba wastakbara waka, maka dia enggan dan dia menjadilah mereka orang yang takbur, maka dia menjadi orang yang kafir, berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia pernah menikmati bagaimana indah, bagaimana seronoknya berada dalam syurga, tapi lantaran tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim dalam bab ini dia menyatakan dosa mengerjakan larangan, mengerjakan larangan adalah secara umumnya itu zahir daripada nafsu dan juga kehendak diri. Manakala orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah lahir daripada kesombongan dan juga besarnya diri mereka, bangganya diri mereka. Sedangkan orang yang bangga diri mereka tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Melalui kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir. Tidak akan masuk syurga seorang itu yang mana di hatinya ada sebesar zarah sekalipun rasa kebesaran dan kebanggaan diri. Sebab itu iblis laknatullah tidak dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana dia aba wastakbara, kerana dia sombong, bangga diri dan sebagainya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-kibru batarul haqq. Al-kibir, bangga diri itu ialah menolak akan kebenaran. Dan juga waram tunas dan menghina manusia yang lain. Dirasa dia hebat dan sebagainya. Menyebabkan dia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh tuan-tuan. Kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita rasa hebat. Jangan kita rasa besar diri. Jangan kita rasa bangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan syukurlah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Redha dengan apa yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berlumba-lumba untuk mencari kebajikan di atas muka bumi selagi kita masih lagi bernyawa, selagi kita masih lagi menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Kalau tak nak ibadat kepada Allah, jangan jadi hamba Allah. Jadilah manusia yang lain selain daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk hari ini insya-Allah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkau Allah yang Maha Pemurah ya Allah, wa ya Rahim, Engkau Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Baik ya Allah. Engkau terlalu baik ya Allah. Ya Allah, kami melakukan dosa kepadamu ya Allah, tapi kamu membalas kami ya Allah dengan memberi kami rezeki yang tidak putus-putus ya Allah. Maha baiknya Engkau ya Allah kepada kami ya Allah, lantaran kebaikanmu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ala li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah besok dan lusa dalam pahala yang tidak bernokta dalam tanyalah ustaz di bismillah insya-Allah. Like a stranger on his way back home. On this street.